Kelangkaan solar terjadi di Kota Bandar Lampung. Pengemudi truk mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar. Pengemudi harus rela antri, bahkan bermalam di SPBU demi mendapatkan bahan bakar solar. Selengkapnya dalam bahasa daerah. Tabik pun jamu polis ini saya pagur menyaksikan JPM TV. Sopir truk di Kota Bandar Lampung ngeluhkan stok solar di stasiun pengisian bahan bakar umum. Guai ngena solar saunya supir sinji ngaku ngantri bu jam-jam bahkan watsai bubingi di SPBU. Hanjur jelas suasana antrian kendaraan truk sekejadian di SPBU dengan layah Trans Sumatera, Yosudarso, Wailuni, Panjang, Bandar Lampung. Puluhan truk ngantri bu jam-jam bahkan mino guai ngena solar. Minimnya pasokan kesediaan solar anjak sebulan terakhir di sejumlah SPBU di Lampung dikeluhkan saunya ini supir truk sinji. Selain mesakani waktu rik telat dalam pengiriman barang, dampak langkani solar siji pun berpengaruh hagu biaya kani antian rik ungkos di perjalanan. Soalnya di sopir truk sinji maut ngepandai penyebab kejadian kelangkaan solar di sejumlah SPBU di Lampung. Kondisi sinji ngenyani sopir truk ngaku kelebonan waktu rik ngeganggu waktu pengiriman barang hagu luar kota. Berapa hari kalau ngantrinya? Tadi ngantrinya ada sampai 2-3 jam. 2-3 jam ya? Terlangsung. Ya, solar, lancar, kayak semula lah, biasa lah. Pengaruh nggak sih, Mas, kalau solar nggak lancarnya? Ya, pengaruh lah. Kita narik, mesti sedang. Oh, selain itu apa pengaruhnya? Ya, intinya kita setor atau ngirim barang selalu telat, karena solar. Soalnya tersendat kalau di Lampung ini. Dari Lampung? Kalau di daerah provinsi lain banyak solar. Banyak ya? Banyak. Nah, apa? Cuma di Lampung aja. Oh, cuma di Lampung aja? Ya. Kalau ini tadi sempat ngantri nggak? Ngantri. Berapa jam atau berapa hari? Sudah 1 jam 20 menit lah. Mulai kosongnya solar kejadian hampir di saunjini SPBU di saunjini wilayah Lampung. Minimnya stok solar di SPBU mengakibatkan kejadian kemacetan ri antri kendaraan tiap peran ini. Anjak pantauan di lapangan, selain kejadian di SPBU Wailuni, antrian kendaraan saya dimonopoli kendaraan truk, fuso, ri kendaraan biak bareh ini, juga kejadian di hampir saunjini SPBU di Kota Bandar Lampung. Terutama di jalur utama Rang Laya Trans Sumatera, hinjuk Deang Laya Bypass Soekarno-Hatta, Ri Yos Sudarso. Anjak Lampung, Rudiansah, David Sihotang, ngelaporkan Guai JPM TV.